Sejumlah anak di Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan terlibat perkelahian. Video perkelahian anak-anak ini pun viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak seorang remaja mendorong dua bocah untuk berani melawan dua bocah lainnya yang sudah menunggu. Bak pertarungan antar gladiator, keempat anak di bawah umur ini langsung menyerang satu sama lainnya, mulai dari memukul, menendang hingga bergulat. Mirisnya, perkelahian ini terjadi di depan anak-anak lainnya yang tidak ada satupun yang berusaha melerai. Justru sebaliknya, mereka terus meneriakan kata-kata memprovokasi agar mereka terus saling baku pukul. Polisi sudah mengetahui adanya perkelahian tersebut, namun belum diketahui secara pasti kapan kejadian tersebut terjadi. Diperkirakan anak-anak yang berkelahi masih duduk di bangku sekolah dasar. Itu saya perintahkan tim dari Treskrim untuk ke lokasi dan sudah ke TKP, namun untuk ini masih dalam langkah lidik, jadi masih akan berjalan ya. Jadi mohon sabar rekan-rekan ya. Jadi ini tetap kita dalami, kita lidik, nanti kami tetap koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya. Pihaknya berharap kepada semua pihak yang mengetahui peristiwa tersebut untuk segera melaporkan agar bisa cepat terungkap. Polisi juga menghimbau kepada para orang tua untuk lebih memperketat pengawasan terhadap anak-anaknya. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.